الحمد لله نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفروه ونتوب إلى الله توبة نصوحا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفي وخليله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بحسان إلى يوم القيامة أما بعد ولقد قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهي وراء, وراء بريمن بريمان تنكتكن لك تقوى أنتم الله عز وجل dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dengan bawa iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nas, inna khalqnakum min zikr wa untha, wajalnakum shubba wa qabaila li ta'arfu. Inna akramakum عند Allah atqaqum. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب جمع صلاة الجمعة رحيماني ورحمكم الله يملك الله سبحانه وتعالى الحمد لله سجل بجيب الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam tak lupa kita bacakan kepada Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi beserta keluarganya wa ashabihi sahabat-sahabatnya wa atba'ihi pengikut-pengikutnya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnah ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam ila yaumil qiyamah sampai nanti di yaumil qiyamah jamaah salat jum'ah ah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini Bukan hanya mencari kesenangan dunia Bukan hanya mencari nafkah untuk anak dan istri Namun yang lebih besar, lebih agung dari itu adalah Mentauhidkan, mengisahkan, mengibadahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fadhakir fa'inna zikra tangfa'ul mu'minin Allah Subhanahu wa taala berfirman wa peringatkanlah wahai Muhammad fa inna dzikratan sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat untuk orang-orang yang beriman peringatannya itu apa jemaah ayat selanjutnya wa ma khalaqtul jinna wal insa sesungguhnya peringatan yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengingatkan kita semuanya Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kalian wahai manusia dan jin illa liya'budun. Kecuali tugas yang paling mulia, tugas yang paling agung yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyutaimun. Inna rabbaka huwar razzaqudzul quwwatil matin. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang beribadah kepada Allah fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha Allah lah yang menjamin rezeki hamba-hamba tersebut jemaah dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa fis samai rizqukum wa tu'adun ketahuilah sesungguhnya rezeki kalian itu di langit dengan kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ar-razaq Yaitu zat yang pemberi, sang pemberi rezeki. Banyak dari kita yang beralasan nyisa, sibuk nyari rezeki, nyari nafkah untuk anak dan istrinya. Namun orang ini meninggalkan beribadah kepada sang pemberi rezeki. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. <todong> Jangan kalian terbuai tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini jemaah. Nabi Ali wasallam bersabda, ma bayna wa sabain, wa man Ketahuilah sesungguhnya kita hidup di dunia tidaklah lama. "A'maru ummati," Nabi Ali wasallam bersabda, "Umur umatku itu puluh sampai 70 tahun wa man yajuzu dan sedikit dari umatku yang usia di muka buminya itu lebih dari 70 tahun jemaah. Setiap hari yang kita lewati harusnya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ibadah kita semakin baik. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, khairun nasi mantola umruhu wa amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang ini yang ditambah usianya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi wa amaluhu. Dan dia semakin baik pula amal ibadahnya. Maka ini adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang semakin bertambah usia di dunia walaupun sejatinya semakin berkurang jatah umurnya Wahasuna amaluhu semakin baik amal ibadahnya wasyarrun nas dan Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wasyarrun nas dan seburuk-buruk manusia di antara kita fa naudzubillah man tala wa amaluhu yang orang ini semakin lama hidupnya di dunia wa amaluhu namun amalnya tidak semakin baik. Bahkan saat semakin buruk. Maka dia adalah manusia yang terburuk di antara kita. Wahadainahun najdain. Ada dua pilihan. Apakah kita menjadi manusia yang terbaik? Dengan setiap hari kita memperbaiki amalan-amalan kita. Untuk bersiap-siap bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Au na'udzubillah. Kita menjadi syarrun manusia yang terburuk semakin bertambah tua semakin nampak keriput di wajahnya rambutnya sudah mulai memutih namun tidak membuat dia berubah tidak membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nas maka orang ini na'udzubillah yaitu adalah manusia terburuk sehingga Nabi Ali wasallam mengingatkan kita. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh antum mengingat pemutus segala kenikmatan dunia. yakni al-maut yaitu kematian jemaah. Perbanyak mengingat kematian. Nabi Ali wasallam bersabda Perbanyaklah oleh antum mengingat kematian, innahu kalbi. Karena dengan mengingat kematian turukikul kalbi membuat hati yang sebelumnya keras, terlalu tamak cinta dunia sehingga dia meninggalkan Allah Azza Wajal, hatinya akan lembut. Ketika kita malas beribadah kepada Allah sibuk dengan dunia, Perbahannya kunjungi saudara kita yang sudah ada di kubur, turukikul kalbi. Membuat hati menjadi lembut, dan membuat mata yang tidak pernah menangis dengan mendatangi kubur saudara-saudara kita. Membuat mata yang sebelumnya susah menangis karena banyaknya maksiat mata. Jemaah, hisap kita sangat berat di dunia ini. Orang-orang sebelum kita mungkin dihisap dengan hisap dunia nyata saja. Adapun kita, jemaah dunia nyata dan dunia maya menunggu hisap kita nanti di yaumil qiyamah akhirah dan yang ketiga dengan mengingat kematian jemaah membuat kita semakin ingat akan kematian dan membuat kita semakin ingat bahwasanya kita akan kembali kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa Suatu hari ada orang yang mendatangi Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, manil akyas, wahai Rasulullah Nabi Allah, siapakah orang yang paling cantik? Pandai di antara kami yang paling cerdas di antara kami ya Rasulullah. Apakah yang dia pintar matematika jemaah? Pintar nyari nafkah, pintar dagang, bukan jemaah. Aktsaru lil mauti Orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar di antara kita, aktsaruhum lil mauthi Yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, dia akan banyak mempersiapkan amal-amal. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak mengingat kematian wa ahsanuhum lima ba'dahum dan orang yang paling baik menyiapkan dirinya menemui kematian tersebut ulaika Akias itulah orang yang paling cerdas di antara kita dan Fudailah Ibnu Iyadh beliau mengatakan mauti sesungguhnya kematian itu adalah peringatan yang paling keras dari Allah subhanahu wa ta'ala wa'idhan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman kematian itu datang tiba-tiba tidak ada prediksi wajahat sakratul bil haq dhalika ma kunta minhu tahid Allah ta'ala berfirman kematian itu datang tanpa disangka berapa banyak orang yang sehat berapa banyak orang yang kuat dia meninggal tanpa ada sebab cenah. ma tahid. Inilah yang selalu kalian lari daripadanya, namun aina aina ma takunu maut walau kuntum Allah taala berfirman, dimanapun antum berada, walaupun berada di bangunan yang begitu tinggi yang begitu kokoh menjulang," yudrikumul maut kematian pasti akan mendatangi kita siap ataupun tidak mau ataupun tidak mau al malu wal banuna zinatul hayati dunya harta yang kita usahakan anak yang kita usahakan dan keluarga kita zinatul hayati dunya hanya perhiasan dunia yang akan kita tinggalkan wal baqiyatu salihat Adapun amal-amal soleh itulah yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun inda rabbika thawaba. Itu adalah sebaik-baik pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala dan sebaik-baik angan-angan orang yang beriman yaitu bisa beramal soleh dengan usia, dengan nyawa, dengan detak jantung yang Allah berikan semua itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk beramal saleh dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat akan kematian sehingga kita tidak mudah-mudah di dunia ini tidak terbuai dengan dunia yang sementara ini Barakallahu li fil Qur'anil Karim (وَتَقَبَّلُوا مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أَقُولُ قولي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُهُ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa maw'anah amma ba'd ba dalam khutbah kedua ini khutib mengingatkan akthiru min dhikri hadhim lathat perbanyak mengingat kematian jemaah hati yang sebelumnya keras untuk beribadah kepada Allah dengan mengingat kematian Allah melembutkan hati kita mata yang terlalu susah untuk menangis kepada Allah karena terlalu banyaknya dosa mata cuma hati yang selalu condong kepada dunia dengan mengingat kematian tulakirmul akhirah membuat kita mengingat akhirat sehingga kita mempersiapkan bekal terbaik kita untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala jamaah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala kita mengingatkan pada jemaah mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di gaza yang ada di falastin yang ada di masjid al-aqsa semoga saudara-saudara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukankah Nabi Ali sallallahu wasallam bersabda mathalul mu'minina fi tarahumihim wa sesungguhnya perumpamaan kasih sayang, cinta kasih seorang mukmin. Kamathali jasadin wahid. Itu seperti satu tubuh jemaah. Ila abuhun. Kalau ada satu tubuh kita yang sakit. Ishtaka sa'iru jasadihi. Maka anggota tubuh yang lain pun merasakan sakit. bisa wal huma. Dengan tidak bisa tidur. Dan juga merasakan sakit. Sebagaimana saudara kita yang sakit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum sungguh tidak dikatakan kalian beriman, Hatta yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi." Sampai dia mencintai saudara seimannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Masjid Al-Aqsa Jama'atul Allah Subhanahu wa ta'ala, awalul qiblatil mu'minin adalah kiblat pertama kita sebelum Makkah al-Mukarramah. Bahkan Nabi Ali salatu wasallam salat wa menghadap Masjidil Aqsa. 6 bulan di riwayat lainnya 8 bulan jemaah. Bahkan Masjidil Aqsa adalah suatu tempat yang tidak akan terhapus namanya sampai yaumil qiyamah. Sebagai Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. suci Allah subhanahu wa ta'ala, Yang telah menjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Wasallam lailan pada suatu malam. Minal masjid al haram, Minal Itu adalah kiblat kita, jemaah. al-aqsa, al Dan itu adalah kiblat pertama kita. jemaah. Oleh sebab itu, Nabi Ali bin wasallam sebelum menerima perintah salat, salat Nabi Hasan bin wasallam Isra beliau mengunjungi Masjidil Aqsa dan beliau sholat di situ jemaah. Maka jangan lupakan dalam sholat sholat kita, dalam doa doa kita, kita sisipkan doa terbaik untuk saudara saudara kita. Semoga saudara kita yang wafat menjadi orang orang yang syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara saudara kita yang terluka semoga diberikan kesembuhan, kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluarga yang ditinggalkan Semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di Sayyidul Ayam Di hari yang begitu mulia Yaitu hari Jumat Hari yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa Terutama jangan lupa Yaitu doa di hari Jumat Setelah sholat asar Sampai sebelum tenggelam matahari Itu adalah waktu yang paling mustajabah برر أخبر الله سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر مسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر مسجد أقصى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين. برحمتك يا ارحم الراحمين، يا قوي يا عزيز. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين إنك قوي إنك القوي يا الله يا رب العالمين اللهم أعز المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم, مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه والله يعلم ما تصنعون